Alhamdulillah. Poin pertama kita ini. Kayak kakap ya, tapi saya nggak tahu namanya. Kayaknya ada kuning-kuning, kayak kuning-kuning. Kenapa nggak tahu. Saya lempar nggak terlalu jauh tadi. Saya lempar di sini. Oke, mantap. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya ya di channel Batu Iskara. Sekarang kita mancing lagi. Kita mancing di laut. Spot yang biasa ya kita datangi. Kemarin saya sempat mancing tapi nggak dapat-dapat, jadi saya nggak sempat upload. Jadi sekarang saya mancing di spot sini. Mudah-mudahan hari ini kita poin. Kalau seandainya hari ini kita poin, kita akan upload ya. Kalau kita nggak poin, kita berarti kita nggak upload. Ya, sebelum kegiatan saya, lengkapnya tekan dulu tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ya, tetap di kegiatan saya di Bocah Kampung ya. Mantap. Oke, sekarang kita sudah sampai di spot. Ini spot kita mancing. Ini spot yang biasa ya. Kita waktu kita dapat kakap atau ikan jenin. Ini spotnya kita juga pernah mancing dengan akang. Tapi sekarangnya pasangnya agak kecil. Gak tau lah sekarang ikannya ada atau enggak. Yang jelas kalau ada pasti ada ikan ya. Oke, sekarang kami akan mancing di sini. Jangan bosan ya. Jangan yang skip ya iklannya kalau ada, kan itu penghasilan saya ya. Oke, tetap ikut saya di Bocah Kampung. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls. Ya, sahabat-sahabat hobi. Ini pasangnya lumayan bagus tapi terlalu kecil ya. Mudah-mudahan di sini kita poin ya. Ini pasangnya. Pasang ini terlalu kecil ya. Tapi enggak tahu juga lah ikannya ada atau enggak ya. Jadi kita akan mancing di sini. Itu tebing biasa kita berdiri. Oke. Kita mancing sekarang nggak sama Kang ya, kita mancing sama Bang Izal dari channelnya Putra Pesisir. Bang Izal lagi standby pancing. Kita kan juga standby pancing ya, oke? Teknik casting ini saya pakai umpan ini. Misalnya pakai umpan tongkol ya. Jadi sekarang kita nggak pakai tongkol, kita coba teknik casting dulu. Sekarang kita ganti karena air terlalu kecil. Kita ganti dengan potong kol ya. Sekarang kita coba lempar pertama dengan tongkol ya.
kita cari tempat dulu karena ini punya Bang Hizam. Alhamdulillah. Poin pertama kita nih. Kayak kakap ya, tapi saya enggak tahu namanya. Kayaknya ada kuning-kuning kayak kuning-kuning. Kenapa enggak tahu. Saya lempar enggak terlalu jauh tadi. Saya lempar di sini. Oke, mantap. Kita lanjut. Karena ikannya terlalu besar, jadi tarikannya nggak terlalu keras ya. Cara tarikannya kayak ini kecil ya. Alhamdulillah. Ikan kayak tadi lagi, tapi terlalu kecil. Tapi boleh juga lah. Poin yang kedua. Ke kampung mantap. Ya sahabat baca, itu akan kita sampai. Mancing andal. Dan juga ada rantau. Cari batu cincin. Sudah kayak pemain PUBG. Oh, mantap, kecubung asap itu. Mantap. Ini pemancing lama ini. Akang yang dapat ikan kakap kemarin. Mantap. Oke, Kang, baru sampai, Kang. Roti ada roti. Strike, Kang. Batai kuning. Oh. Baby anu, baby apa namanya? Batai. Kalau tadi gua anak kabur, ditarik deh kan? Iya, anak kabur. Kadang-kadang ada yang kabur. Mau lempar, main lempar aja, Kang. Batai. Sini ada Om Izal dari Putra Pesisir. Strek, Om. Belum. Kabar pancingnya hilang ya, Om? Dibawa ikan tadi, bawa kapal. Langsung hilang. Oke. Iya, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada. Sekarang saya akan pulang. Karena saya keperluan mendadak, ini dipanggil. Ya, sebelum menutup channel saya, langkah baik tekan tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya pulang sendiri ya, cuma Kang atau Danto, Bang Izal, Wenil akan tinggal karena saya keperluan ya. Ya, tetap ikuti kami ya. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Tetap kegiatan saya bisa kampung.